Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita masih bersama Mawai Channel lagi. Ini kita persiapan ini bersama teman-teman guru-guru SLB. Ini penikmat alam. Ini kita mau camping dan mencari ikan. Mancing, bos. Agak listrik ada loh, Bu. Ini udah persiapan. Udah. Ini tenda, ada tenda. Matras. Kemule Radigo, kemule. Jadi ini persiapan. Jadi tetap bersama si Black Speeder kita naik gunung. Jadi perjalanannya bagaimana nanti? Perjalanannya bagaimana nanti? Yuk kita ikuti ya, teman-teman. Ini dari sini hanya 3 orang. Ini Pak Hato dan Pak Agus. Nah. Ini iki lho. Wis gawane lengkap. Lengkap, Bu. Dengan video. Niki lho lengkap niki lho. Sudah lengkap nih. Lho, kita berkumpul ini start di SLB Ulingi. Ayo, ya Kak. SLB Ulingi ini. Oke, sampai jumpa. Iya, Bu. Selamat menikmati perjalanan kami ya. Mantap. Kita berangkat, guys. Kan pengen di tengok. Sumber air. Jadi hari ini kita mau mengekspor wilayah di salah satu wilayah destinasi wisata di Blitar. Jadi kita membeli perlengkapan dulu, gas. Oke, kita ke Indomaret dulu. Persiapan perbekalan. Jadi kita nanti mau ke apa namanya? Apa jenisnya? Umbul. Embong Umbul. Itu apa tuh? Bisa jenis apa tuh? Sumber. Oh, sumber mata air. Jadi kita nanti ke Embong Umbul, sumber mata air di daerah Penur, Tarang Rejo, Blitar. Ini spotnya apa saja nanti di sana, yang pasti kalau ada air-airnya itu yang pertama renang, kedua mancing. Aku tak sing delok ae sing mancing wong loro iki lho, guys. Pemain doi. Jadi yang penasaran tempatnya seperti apa, jadi ikuti terus di Mawai Channel. Kita mengeksplor. Sorry.
Tutukan namanya teman-teman. Jadi desanya itu Desa Tutukan. Masih Jarum ini ya. Ini masih Jarum ya. Dan kita lurus arah ke utara. Jadi teman-teman kalau nanti mau ke Embul apa? Embung Umbul. Jalurnya ya sini. Jalurnya sini. Jadi teman-teman kita sebenarnya sudah dekat, tapi ini masih cari tahu jalannya untuk menuju ke Embung Umbul ini di mana. Jadi kita, wis senter yang empat. Assalamualaikum Bu Desi. Ini kita nunggu ya infonya masih ya itu. Masih nyari-nyari info guys. Pak Agus lagi telepon temennya. Ini arahnya kemana nanti? Bukan pulang. Wah, angel sinyal ya. Oh iya, angel sinyal. Kene lho, sampean sing angel sinyal. Oke, jadi sampai saat ini jalannya lumayan ya, teman-teman. Kalau untuk sepeda motor libas saja. Kalau untuk kendaraan roda 4 ini saya sarankan jangan memakai sedan atau kendaraan pendek. Jadi ke sini bawa yang untuk adventure seperti TAP atau Katana dan mobil-mobil tinggi lainnya. Merodok gasruk-gasruk guys. Jalannya lumayan, tapi dengan kerja keras ya. Ini keinginannya karena sangat super ya. Jadi mudah-mudahan si Black Speeder ini nanti bisa sampai atas. Bisa lolos rintangannya. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul-pukul berapa ini? Setengah enam. Jadi kita tadi yo, sesuai map sudah berhenti di rumah pojokan. Sesuai map rumah pojokan.
tadi kita memang berangkat sore ya teman-teman ya, karena berangkat tadi hujan rintik-rintik. Oke. Pokoknya SD ngomalor SD. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 5:30 ya, sudah maghrib. Mudah-mudahan nanti view-nya tidak mengkhianati dengan usaha kita, guys. Nah, mantap. Apapun yang terjadi, tetap gas. Tetap gas. Jadi sampai jumpa nanti di tempatnya sana ya, teman-teman ya. Let's go. Hampir sampai. Hampir sampai teman-teman. Nunggu Pak Agus yang lagi nyari rumah temannya, nanti kita diantar sampai tujuan. Let's go. Yuk narasi. Mainnya unduk-undukan yang ini gitu. Guys, mainnya unduk-undukan yang ini gampang rada ngempet titik. Momotane dilongi sitok wis berubah wis. Gendhi wis ilang. Enggak orang, Mas. Hah? Oh, enggak ada tenan, Bang. Mbok. Lho, lho. Hah? Enggak ada. Oh, oke, oke, wong mandir ning kono kae. Anjir. Jalannya lumayan, teman-teman. Jalannya.
dari pemerintahan Kabupaten Blitar sendiri. Ini kalau destinasi wisata seharusnya paling enggak rata lah, walaupun semen. Jadi biar yang datang itu semakin banyak. Mudah-mudahan pemerintahan Kabupaten Blitar ini sangat baik untuk seperti ini ya. Semoga cepat diberi akses yang paling enggak lebih baik dari ini. Nah, biar semua semua kendaraan baik roda 2, roda 4 itu bisa masuk dengan aman. Jadi ini kita explore uji coba dengan naik sedan. Kalau sepeda motor yang jelas sudah bisa, teman-teman. Ini masuk sini sepeda motor baik matic maupun apa saja ini masuk. Kalau untuk mobil ya itu tadi. Kalau untuk sedan seperti punya aku ini tidak disarankan lah, tidak dianjurkan. Tapi kalau berminat monggo, ini bisa ke sini. Tapi lebih baik lagi kalau kita naik mobil-mobil yang tinggi, jadi seperti Tab, terus Katana, Panther dan sebagainya. Pokoknya yang mobil-mobil tinggi lah. Jadi biar lebih aman. Oke, bojone mobil ibu desi. Oh iya. Nggih, wau teng mriku nggih pun gas. Oke, teman-teman, dikarenakan jalurnya ini semi off-road ya, lebihnya ke off-road. Jadi mobil kami tidak bisa sampai ke lokasi. Memang tidak disarankan ke sini itu menggunakan sedan ya, teman-teman. Memang yang pakai suspensinya itu tinggi-tinggi. Jadi ini kita putar balik, kita ke rumah. Nanti mobilnya kita taruh di rumah temen. Kalau kita terus nanti tidak bisa sampai ke atas. Betul. Madin, samanku tak enteng. Oke, kita bongkar muatan dulu, guys. Bongkar muatan dulu. Oke, sementara kita off-cut dulu, guys, karena mau prepare. Sambil ngevlog, kejari teman-teman, ternyata mobil sedan itu sementara ini nggak bisa ya dari sampai puncak. Dan ini tadi aku titipkan di rumah saudara dan diantar sama masnya ini, dan kita lanjut perjalanan sepeda untuk Mas Hato dan Mas Agus tadi diantar naik mobil yang tinggi. Oh, gak jadi pakai tandaan tok kuwi mah yo. Iya. Jadi tanjakannya memang jalannya sedikit
rusak. Paling wis langsung gak ini. Kita sudah sampai dan Mas Hato sama Mas Agus lagi bikin tenda. Tempatnya seperti ini. Oh. Nah, oh, mek tinggal nih ton. Gue mengko orang buat selobok-selobok nih. Tarinan toh. Krek-krekan ya. Benian. Kita tadi diantar sama masnya motor dan sama masnya ini naik mobilio. Ini bisa ke atas teman-teman, kalau naik sedan aduh ampun. Jadi selepas kampung tadi jalannya sudah lumayan ekstrim. Nggih, nggih. Suwun. Suwun, Mas. Terima kasih buat masnya yang sudah nganter. Semangat yuk, semangat yuk. Ada orang mancing juga ternyata.